Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا أما بعد برا حبايب برا كيائي برا أستاذ guru ngaji tokoh masyarakat ingkang sedayanipun kawula hormati keluarga besar Majelis Ta'lim wal Maulid Riyadhul Jannah, khadim, pemimpin, pengurus dan sedaya jamaah rahimakumullah. Syukur jumateng Allah Subhanahu wa taala. Tendalu niki kita sedaya dikembalakan kalian Gusti Allah. Wonten setunggal majelis ingkang sae ingkang disebut kalian Kanjeng Nabi sebagai taman-taman surganya Allah. Ingkang diiseni milai wau kalian waosan kalimat-kalimat ingkang sae. Ingkang dijamin sinten-sinten ingkang tumut maos diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Giniku waosan shalawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelawan niat lan tujuan sami-sami nyuwun dumateng Gusti Allah. Pada-pada nyoon dek ka Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir khususe anak lan keturunan ugi masyarakat umume didadosaken tiang ingkang sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Ibadati orang sesae sareng Allah Subhanahu wa taala. Sae odikna. Sae keluargana. Sae masyarakate. Sae ibadai. Sae rejekine. Sae teng dunya nganti sae teng akhirat kelawan barokai shalawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal riwayat kula nate mireng disebut riwayat niki kalian Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wonten salah setunggal kitab nek boten kelintu. Kanjeng Nabi nate dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Terasa Kanjeng Nabi Gusti Allah niku nate tanglet. Gusti Allah niku nate tanglet. Gusti Allah neka oneng atanya. Tanglet teng sinten? Tanglet teng Kanjeng Nabi. Napa terasi Gusti Allah? Ya Muhammad. Limanil ardu. Hei Muhammad. Bumi ini milik siapa? Bumi rea andina siapa? Limanil ardu ya Muhammad. Bumi iki bumi mesopo Muhammad. Kanjeng Nabi menjawab dengan tegas, nggih sami kalian kajawabane sampean. Laka ya Rabbi, bumi niki gadai panjenengan Gusti Allah. Andina ajunan Gusti. Bener kan nggih? Nggih.
Gusti Allah tanglet malih limanis sama uya Muhammad lenek langit iku langite sapa Muhammad 7 lapis langit yang diciptakan oleh Allah sab'a samawatin tibaqa langit iku langite sapa Muhammad. Kanjeng Nabi menjawab dengan tegas, laka ya Rabbi langite panjenengan ya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Tidak ada yang lepas daripada pengetahuan Allah. Langit-langit sapa? Langit panjenengan, langit ta'ajunan Gusti. Gusti Allah tanglet man. Limanil jannatu ya Muhammad. Dek swarga iku swargane sapa? Andikna sapa swarga? Napa terus kaji Nabi laka ya Rabbi, swargane panjenengan. Milikmu ya Allah. Walimanil arsu ya Muhammad. Nek ars iku arsi sapa? Ars iku panggenan sainggile langit kaping 7. Sainggile langit kaping 7 niku wonten panggenan ingkang namine Ars. Tidak ada manusia yang pernah menginjakkan kakinya teng Ars niku angin Kanjeng Nabi Muhammad wektal Isra Mi'raj sallallahu alaihi Muhammad. Limanil arsu ya Muhammad. Ne Ars iku arsi sapa Muhammad? Napa terasi Gusti Kanjeng Nabi laka ya Rabbi, arsi panjenengan ya Allah. Gusti Allah tanglet liman anta ya Muhammad. Nek awakmu Muhammad, Muhammad is apa? Untuk siapa? Liman anta, Muhammad is apa awakmu? Laka ya Rabbi, ginda dai panjenengan ya. Keranten kula sampe nek maca Asmaul Husna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, pemilik yang merajai segala sesuatu. Liman anta ya Muhammad, awakmu Muhammad, Muhammad is apa? Bakna congre Muhammad, ria Muhammad is apa? Laka ya Rabbi, Muhammad is panjenengan ya Allah. Terakhir Gusti Allah tangga, liman ana ya Muhammad. Ayo, liman ana ya Muhammad. Ne aku Muhammad, Allah, Allah is apa? Milik siapa? Dan ini Kanjeng Nabi mboten jawab. Karena Allah adalah zat yang maha memiliki dan Allah tidak pernah dimiliki oleh siapapun saja. Allah yang memiliki. Tapi Gusti Allah tanglet liman ana ya Muhammad. Ne aku Muhammad, Muhammad is Allah. Ne aku Allah, Allah is Allah. Kanjeng Nabi jawab, Rabbi a'lam panjenengan ingkang semerep ya Allah, kula boten semerep. Laka ya Rabbi ya a'lam, engkau yang tahu. Ajunan seoneng Gusti, abdina tak bisa jawab. Liman ana aku iki Allah sapa? Tak tahu, tak mampu. Apa jawaban Allah? Napa jawaban Gusti Allah tang Kanjeng Nabi ketika Allah tanya, aku ini Allah, Allahnya siapa? Napa terus Gusti Allah, ya Muhammadu ana wa anta wa kullu ma khalaqtu liman shalla alayka ya Muhammad. Mantap bae. Napa terus ana aku wa anta lan awakmu wa kullu ma khalaqtu lan kabeh sing tak gawe iki yang aku ciptakan untuk siapa? Liman shalla alayka ya Muhammad, untuk orang yang bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ana aku maksudnya apa? Rahmatnya Allah. Ana aku Muhammad Rasulullah Allah, artinya rahmatnya Allah akan dituangkan untuk orang yang bersolawat. Gusti Allah jawab, man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. 10 rahmat Allah akan dituangkan kepada orang yang bersolawat. Aku bondo ibadah seberapa banyak pun saja mboten saged mengantarkan orang untuk menuju surganya Allah kecuali dengan rahmat. Sampean sembahyang Pak Terose Gusipul Allahu Akbar sak khusyuk-khusyuk sampean salat sak khusyuk-khusyuk mulai Allahu Akbar
bar sampai assalamualaikum warahmatullah nilai 100 khusyuk niku mboten saged ngeterno sampean teng swargane Allah angin kelawan rahmate sak khusyuk-khusyuk. Apa sebab malih sembahyange tak seeling kepele tangga wah. Tapi insyaallah nek Riyadul Jannah ngomong milih Gus khusyuk mending salate Gus ibun. Ya memang semua orang akan ingat permasalahannya. Nggih, orang akan ingat permasalahannya ketika dia sedang sholat. Ketika dia sedang sholat. Para hadirin barawu ingkang minulya, ana rahmatku. Terus Gusti Allah, wa antalan awakmu Muhammad. Maksudnya apa? Syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Rasulullah. Untuk siapa? Liman sholla alaika. Untuk orang yang bersholawat. Sedaya niki ingkang hadir. Apa yang diharap-harap? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Gusti Allah para hadirin barawuh. Dawuh teng Al-Qur'an. Niki sampean harus sampean ketahui. Kudu sampean tahu. Napa terus Gusti Allah teng Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an, la yamlikuna tidak akan memiliki, gak kira oleh, tak kira oleh, tidak akan memiliki kabeh menungso. Asy-syafa'ata ing syafa'ati Rasulullah, tidak akan ada orang yang mendapat syafaat. Wis kabeh kae entuk syafaat. Illa angin. Setelah Allah mengatakan tidak ada orang yang akan mendapat syafaat, Allah membuka pintu satu. Allah membuka satu lawang. Napa terus Gusti Allah? Man ittakhadha indar rahmani ahda. Paham sampeyan? La yamlikuna syafa'ata, gak kira oleh syafa'at, tak kira oleh syafa'at semua manusia illa angin. Nek mula kepengin teman-teman kepengin oleh syafa'at, Allah kasih itu. Apa katanya Allah? Manittakhadha 'indar rahmani ahda. Orang yang sudah teken perjanjian, ada nota kesepakatan, ada MOU, ada nota kesepakatan dengan Allah, baru orang itu mendapat syafaat. Kalau tidak pernah punya nota kesepakatan, tidak pernah ada perjanjian, tidak ada MOU dengan Ar-Rahman Allah, gak kira oleh syafaat, tidak akan dapat syafaat. Mau syafaat, teken dulu janji sama Allah. Lah nalikane ayat ini turun dan didengar oleh para sahabat, sahabat itu berbondong-bondong. Paham sampean? Berbondong-bondong mendatangi rumah Kanjeng Nabi. Kemudian apa tujuan sahabat mendatangi Nabi ketika ditangleti? Ono apa iki? Ada apa ini? Mereka mengatakan, Nabi, saya mendengar Allah berfirman, saya mendengar ada ayat yang turun, katanya Allah berfirman tidak akan mendapat syafaat siapapun saja kecuali yang sudah ada nota kesepakatan perjanjian. Kulo sak niki janji Kanjeng Nabi, kulo niki bondong-bondong rombongan nek kekawula samangke nek dateng ajenji ya, ajengi janji akan teken nota kesepakatan bahwa setuhune kulo mengki teng akhirat ajengi nedhi syafaati panjenengan. Saya mau tanda tangan sekarang. Napa terus Gusti Kanjeng Nabi dudu iku le? Bukan kesepakatan dengan Allah tanda tangan, bukan. Bukan cukup datang kepada aku, selaman baiat saya mau minta syafaat, tidak. Napa terasi Kanjeng Nabi? Ingkang dimaksud kalian Gusti Allah, janji tiang ingkang butuh syafaat. Napa janji ini? As-salawatul khamsu. Salat ingkang gangsal wakdal menika, salat lima waktu, lima waktu salat sehari semalam, arwa tanda tangan sampean kanggo minta syafaat dek Rasulullah. Kalau sampean sholat, walaupun sholatnya kepilih apa enggak, enggak masalah, yang penting Allahu Akbar. Itu berarti sudah ada teken perjanjian kepada Allah.
Lo atir ya dul jannah tapi mboten sembahyang berarti tasih dereng teh. Belum ditandatangani. Surat yang belum ditandatangani belum resmi. Soalnya sudah tiap malam Riyadul Jannah. Salat apa enggak? Mboten, durung resmi le. Durung resmi. Teken dhisik. Jangankan anak buahnya saya, anak buahnya kiai, anak buahnya habaib, anak buahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan anak buah saya. Oh, kula santrinya Habib. Wah, apa santrinya Habib Hasim? Oh, saya ini santrinya Habib Abdurrahman. Barang bah. Oh, saya. Jangan santrine Nabi Muhammad. Yang penting kali, santrine Nabi Muhammad. Sinten namine? Wonten sahabat ingkang namine Rabi'ah bin Ka'ab. Santrine Kanjeng Nabi. Rabi'ah bin Ka'ab niku saben dintene setiap harinya selalu melayani kebutuhan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dados Rabi'ah ini mengabdikan dirinya untuk ngeladeni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi butuh nopo? Rabi'ah. Kanjeng Nabi ini kan apa? Rabi'ah si alati. Oh, mau butuh air? Rabi'ah. Walaupun Nabi sendiri tidak pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk ngeladeni dirinya. Tidak pernah. Bahkan setunggal wakdal, Kanjeng Nabi ini ku betul barang di tas lenak saniki ki wageng tas niku abot dipikul oleh Nabi. Berlari sahabat niku ajenge mendetas ajenge dipikulno kali sahabat. Akan diambil akan dipikulkan oleh sahabat. Ketika sahabat menyandak tas ingkang dipikul kali Kanjeng Nabi tak ngelak opo. Kersane kula sing mikul. Biar saya yang memikul Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi tak ngelak iki tasku apa tas awakmu? Ada tas andi nang ko apa andi nabana? Punya siapa? Dia punya panjenengan. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Sahibul amti'ati ahakku bihamliha. Sallallahu alaihi Muhammad. Napa terasa Kanjeng Nabi? Sahibul amti'ati, pemilik barang lebih berhak untuk membawa barangnya sendiri. Acingnya digawak napa? Acingnya dipikul dok. Ini barang berat, sahabat sudah siap mikul lagi. Apa dia punya Kanjeng Nabi? Lajong area baru ngasih kok. Yang punya barang lebih pantas untuk memikul barangnya sendiri. Lele sampai apa? Mudun teko bis, gawa karung telu. Siap mau sampai pikul, ada santri lari. Kersana ya, Pak, kula mawon. Ya, Habib, saya saja. Coba sampean kira-kira jawab terus. Saya lah, jangan sampean saya. Turun dari bis, bawa tas, tiga besar-besar. Santri, biar saya mikul. Pasti saya ngomong, oh iya leh, kari lorong kas nang dalan. Itulah. Tapi sahabat terus berusaha untuk ngeladeni Kanjeng Nabi karena sahabat tahu apa yang akan diperoleh ketika dia mengabdikan dirinya kepada sang Rasul yang dicintai. Napa terasik Rabi'ah? Ketika Rabi'ah ini setiap hari selalu ngeladeni Kanjeng Nabi. Suatu waktu Nabi akan memberikan hadiah. Kan biasa menungso lagi. Manusia itu kalau diberi pasti ingin memberi, pasti sudah. Manusia kalau dibantu pasti ingin membantu. Manusia kalau ditolong pasti ingin membalas menolong. Lenek ditolong gak kepingin nolong. Apa meneh dipolong men? Hewan itu namanya, binatang. Hanya wujudnya menungso tapi akhlak binatang. Kenapa terasih? Kanjeng Nabi setunggal wakdal dipanggil Rabi'ah. Beliau akan berikan hadiah sebagai kompensasi pengabdian apa Rabi'ah teng Kanjeng Nabi. Karena Nabi suruh diladeni, akhirnya Kanjeng Nabi ajengi maringi hadiah. Napa dari Kanjeng Nabi ya Rabi'atu salni fa'utiyaka. Ya Rabi'atu salni fa'utiyaka. Hei Rabi'ah, jalu wa awakmu nang. Mintalah kepada aku hadiah, fa'utiyaka, aku akan memberi. Ayo tak kayak jaluk apa kan Rabi'ah, jaluk hadiah apa. Bingung Rabi'ah. Dan sampean, ayo, saat ini. Kanjeng Nabi tanglet dan sampean. Le, jaluk apa wakmu? Rasul pak yang nawari. Jangankan Rasul lah, sampean ditawari. Gusiful tanya, ayo jaluk apa sampean? Nah. Oh, kula ana disabun setunggal iki goblok Pak ditawani kakek gubernur dialog sabun.
Ketika yang nawari orang yang hebat kan pasti kita akan meminta sesuatu yang hebat. Ya kayak kiai mah kan betul. Minta Gus, kapal yang parkir sokon melaku ya hebat. Permintaan yang luar biasa. Nah, sekarang Rasulullah salni jalu awak menang aku. Mintalah kepadaku. Fa'utiya aku kasih air. Minta apa kamu? Bingung Rabi'ah. Minta apa? Oh, kalau minta emas, enteng. Sunan Bonang kolang-kaling dijoting jadi emas. Kolang-kaling seting jadi emas. Nah, kalau sampai bisa noting-noting lah dijoting kabeh nih. Jadi emas. Bayangkan sampai. Hah? Ini Nabi. Siti Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Ketika beliau berkehendak makan, turunlah makanan dari langit. Ma'idatan. Minas sama. Ini kanji Nabi yang nawani. Sunan Bonang kolang-kaling dijoting jadi Hadratus Syekh Kiai As'ad Asbagus itu Bondokonon kabarnya agresi militer kedua pesantren menjadi markas pejuang ketika itu yang akan mempertahankan kemerdekaan yang dijajah kembali oleh Belanda dan sekutunya. Nah, helikopter Pak terbang di atas pesantren kemudian jatuh bom di tengah-tengah pesantren. Apa katanya kiai? Semongkol ya semongkol. Bom Pak bayangkan. Yang jatuh bom dibilang semangka le semangka jadi penelitian latin disikat jatuh semangka bom dikoy semangka itu bom itu diambilkan pisau diiris bom menjadi semangka. Lu kok bisa lah kenapa tidak bisa Pak? Ketika yang mengatakan itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Untuk apa Sunan Bonang itu Tuhan kolang-kaling bisa jadi emas? Oh, apa kiai itu Tuhan bom bisa menjadi semangka? Bukan Tuhan, tapi orang yang mengabdikan dan menghambakan dirinya kepada Tuhannya sehingga dia dicintai oleh Tuhannya. Apa yang dia ucapkan bersamaan dengan ridhonya Allah bisa kan? Bom semangka le semangka disikat jadi semangka. Nah, kalau saya mau nyoba jangan bom kegeden mercon mawar mercon gitu. Mercon yang kalau di uncal kretek 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 nyoba sampean orang yang diridhoi Allah panda ada ana piring anak iceluun kacang le kacang nek rontok undure anak ya kenapa dia penghambaan diri kita kurang kepada Allah. Lah sekarang kalau kiai saja bisa seperti itu, habaib saja bisa seperti itu, lu bagaimana kalau Nabi Muhammad lah nek Sunan Bonang nuting kolang-kaling sakit dadi emas Kanjeng Nabi mboten usah nuting Pak napa terus Kanjeng Nabi arada alayya rabbi liyaj'ala li bakha Makkah tadhahabat saya ditawari oleh Allah hamparan Mekah akan dijadikan emas mboten usah nuting-nutingan Gusti Allah sing nawani. Nah orang yang bisa mendapat Mekah menjadi emas bertanya kepada Rabi'ah jalo apa awakmu Rabi'ah kan bingung Rabi'ah mungkin mikir-mikir rumiyin Kanjeng Nabi mungkin kemudian Rabi'ah dengan pemikiran sebagai santri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia mengerti apa yang akan dia minta sehingga akan bermanfaat sampai ke akhirat Rabi'ah matur dengan Kanjeng Nabi ya Rasulullah as'aluka saya minta ya kalau panjenengan menawarkan kepada saya untuk mengajukan satu permintaan saya minta as'aluka antudkhilanil jannah watunjiani minan nar kulona distunggal mawon apa Rabi'ah antudkhilanil jannah lebetna suaraku masukkan panjenengan kula niki lebetaken teng swarga wa tunjiani minan nar dan saya selamatkan dari api. Minta satu poin saja Nabi, saya tidak minta emas, saya tidak minta kekayaan, saya tidak minta pangkat, dipele dan tidak dipele urusannya nanti, saya minta satu saja, masukkan saya surga, selamatkan saya dari neraka. Hebat lagi. Masukkan saya surga, selamatkan dari neraka. Kanjeng Nabi mendengar permohonan Rabi'ah niki sampai tanggal kanjeng Nabi. Karena ini permintaan yang sangat berat. Orang memiliki kekayaan sebesar sebanyak apapun saja. Saya tanya kepada sampean, yang enggak ada kekayaan kuata sebanyak apapun saja, apa bisa menjamin orang tersebut masuk surga? Tidak menjamin. Orang berpangkat setinggi apapun saja, apa menjamin bisa selamat dari neraka?
ada penjamin. Yang diminta Robi'ah sesuatu yang sangat berat, sangat besar. Napa terasa Kanjeng Nabi? Kaget Kanjeng Nabi tanggal. Man amaroka bihada ya Robi'atu. Man amaroka bihada ya Robi'atu. Hei Robi'ah, siapa yang nyuruh kamu minta ini? Iki ana sing ngajari mesti iki. Ana sing bisi iki mesti. Siapa yang menyuruh kamu minta seperti ini Robi'ah? Selamatkan saya dari neraka, masukkan surga. Ini berat Robi'ah. Man amaroka bihada. Sapa sing ngongkon awakmu njaluk koyo ngene iki? Napa terase Robi'ah ma amaroni bihi ahadun ya Rasulullah. Boten enten ingkang ngengken kanjeng Nabi. Ndak ada yang nyuruh saya. Saya tidak dibisi-bisi oleh orang, tidak. Saya minta ini dari hati nurani saya. Karena Robi'ah sadar setinggi apapun pangkat seseorang, sebanyak apapun harta seseorang, tidak akan mampu untuk menghantarkan ke pintu surga dan tidak akan mampu untuk menyelamatkan dari siksa neraka. Setinggi dan sebanyak apapun hartanya dan pangkatnya. Apa kata Robi'ah? Ma amaroni bihi ahadun. Boten enten yang ngongkon Kanjeng Nabi. Inisiatif pribadi saja. Iku murid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dadi sahabat mboten enten, sahabat bodoh niku mboten enten. Sahabat goblok niku mboten enten. Napa? Siapa dulu guru? Gurunya. Lah nek wonten tiyang ngomong wonten sahabat sing bodoh, napa malih wonten ngomong sahabat wonten sing munafik, sing ngomong niku sing bodoh. Murid Nabi Muhammad langsung bersihkan cahaya Rasulullah masuk ke dalam relung hati para sahabat, diliwati Kanjeng Nabi tak sampun dadi sahabat. Walaupun dia tidur, walaupun dia tidak sadar kalau Nabi lewat di sampingnya, dia sudah mendapat predikat seorang sahabat dengan tingkatan-tingkatannya masing-masing. Nabi tanggal siapa sih ngongkon awakmu Rabi'ah? Boten enten ingkang ngengken Kanjeng Nabi, inisiatif pribadi. Pun sampeyan mirengaken. Umpomo. Bagi umpomo. Ketika Robi'ah mengatakan masukkan saya ke surga wahai Nabi Muhammad, selamatkan saya dari neraka. Nabi terus menjawab umpomo Kanjeng Nabi jawab, oh Robi'ah, urusan swarga, urusannya aku. Andai kata Nabi yang minta Robi'ah, seorang sahabat yang mengabdikan dirinya untuk Nabi Muhammad, yang dimintai Nabi Muhammad, yang pintu surga tidak akan dibuka oleh siapapun saja. Innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu, kata Allah. Surga haram dimasuki siapapun saja kalau belum Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Umpomo Pak Robi'ah minta seperti itu, Kanjeng Nabi jawab, oh urusan swarga urusannya aku Robi'ah, jangan khawatir. Kinten-kinten nek Kanjeng Nabi jawab seperti itu, pantes atau mboten? Pantes. Ya kalau saya Pak yang minta sama Nabi, saya minta Nabi surga, ya mesti Nabi ngomong, oh delok-delok disik kan begitu. Ini Robi'ah, orang yang sudah berdampingan dengan Nabi minta, pasti Nabi akan menjawab, oh urusan saya Robi'ah. Kenten-kenten nek Kanjeng Nabi jawab ados niku pantes nomboten. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi itu jawami'ul kalim, ngomong sedikit, bicara sedikit, artinya luas. Kanjeng Nabi itu berbicara sedikit tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Kula sampean ngomong akeh gak ono arti? Artine. Itu. Apa kata Nabi ketika Robi'ah mengatakan tuntun saya ke surga Nabi Muhammad? Napa terasa Kanjeng Nabi? Ya Robi'atu inni fa'ilun. Ya Robi'atu inni fa'ilun. Robi'ah, aku yang akan melaksanakan. Memang tanggung jawab beliau seorang Nabi untuk menuntun santri-santrinya, umatnya menuju surganya Allah. Napa terasa Kanjeng Nabi? Apa menjalur surga Robi'ah? Enggak, inni fa'ilun. Aku yang akan menuntun kamu. Tapi Robi'ah, kata Nabi, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Aku yang akan menuntun kamu ke surga Robi'ah, tapi minta tolong, tulungono aku Robi'ah, jangan, artinya jangan memberatkan saya, tulungono sujud sembahyang Robi'ah, sholat, ojo sampai gak sholat.
itu Robi'ah, Pak, sahabat tasik diomongi kali Kanjeng Nabi minta tuntun surga. Oke, aku yang akan nuntun, tapi minta tolong Robi'ah sembahyang, Robi'ah salat. Lu nek mboten salat dos pundi? Kanjeng Nabi sampun maca dawuh, "Man taraka salata muta'ammidan bari'at minhu dzimmatu Muhammad." Siapa orang yang tidak salat, yang tidak mau melaksanakan salat, mau jamaah Riyadul Jannah, mau jamaah apapun saja, yang besar jamaah Ridwan, Riyadul Jannah ataupun jamaah manapun saja, tidak salat, apa kata Nabi? "Bari'at minhu dzimmatu Muhammad." Lepas dari tanggung jawab Muhammad. Kanjeng Nabi jawab, "Man taraka salata muta'ammidan bari'at minhu dzimmatu Muhammad." Tidak salat sengaja, ngakune Islam, jamaah majelis apapun saja, napa terus Kanjeng Nabi? "Bari'at minhu dzimmatu Muhammad." Lepas dari tanggung jawab Muhammad. Dalam riwayat lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min abdin mu'minin yatruku sholata walam yakiha illa kataballahu ala wajhi hadha kharijun min rahmatillah wa ana bari'un minhu." Nabi terasa Kanjeng, "Ma min abdin mu'minin," hamba yang mengaku dirinya mu'min, "yatruku sholata," mboten burun sholat, lawan sengaja, "walam yakiha," mboten ngelampai ibadah sholat gangsal wakdal, mengkitai saking kuburane, napa terasa Kanjeng Nabi? "Kataballahu ala wajhi," baduke metu tulisan, Pak. Baduknya ini metu tulisan Arab. Apa bunyinya tulisan? "Hadza kharijun min rahmatillah." Tidak salat, bangkit dari kuburnya. Dahinya keluar tulisan, "Ini orang yang keluar dari rahmatnya iki wong sing metu teko rahmati Allah." Napa terus si Kanjeng Nabi? "Nek wis baduke ana tulisane ngono, ana bariun minhu, aku gak tanggung jawab." Paham nggih? Ya, harus Allahu Akbar, baru itu yang disebut dalam Al-Qur'an, "Manit takhadha indar rahmani ahdan," orang yang sudah taken nota kesepakatan MOU untuk memohon syafaat kepada Nabi nanti di akhirat. Apa nota kesepakatannya? As-salawatul khamsu. Allahu Akbar, berarti kita sudah taken. Engge? Monggo. Para hadirin barawuh, mila saking menika, monggo. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita ikut di bawah naungan bendera Nabi Muhammad, dan kita berjalan di atas rel yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La perkara sudah kita melaksanakan, terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, terdapat ketidakhusyuan, terdapat kekurangan dan yang lain, itulah manusia. Nabi yang akan menuntun kita menuju surganya Allah. Amin. Allahumma samenten ingkang saged diaturaken, mugi-mugi didadosaken ilmu ingkang manfaat, didadosaken ilmu ingkang barokah, ingkang sesarengan kalian hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Barokai pengawasan, barokai salawat, barokai majlis ta'lim. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir khususi anak keturunan lan masyarakat umum, mugi-mugi diparingi dawa umur, sehat wal afiat, murah rezeki, kuat ibadah, lan gadah keturunan salihin salihat. Lan nyuwun dumateng Gusti Allah ingkang paling penting, apabila telah sampai pada batas akhir usia kita, mugi-mugi umur kula sampai sedaya dipungkasi kelawan husnul khatimah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأمنتن إنكان سكت يتركن كيران لانكوني ندي بانابنتن إنكان كدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى وبركاته